Oke, jadi awalnya, Conjurer itu adalah penduduk asli di sebuah planet yang bernama Planet Talisa cuy, dan di planetnya ini pernah diserang oleh makhluk dari dimensi bayangan, dan Conjurer ini pernah terjebak sangat lama pada dimensi bayangan cuy, namun dia berhasil keluar dari dimensi itu dan dia mendapatkan kekuatan yang kuat dari dimensi itu cuy, namun temperamennya jadi berubah drastis dan tidak ada yang tahu bagaimana ceritanya si Conjurer ini pada akhirnya bergabung dengan Empress dan menjadi impostor cuy. Dan pesuruh itu awalnya, dia itu adalah seorang pembersih cuy, tapi dia itu bukan pembersih biasa karena dia itu bertugas untuk membersihkan bukti yang telah dilakukan oleh penjahat cuy, dan dia melakukannya dengan sangat baik sehingga dia direkrut sama Godfather dan dia menjadi asisten terpercayanya Godfather karena dia pernah membantu Godfather dalam rekrut orang untuk bergabung dengan Godfather cuy, dan bahkan setelah Space Pirate Gang bubar dia membantu Godfather dalam bernegosiasi dengan Empress untuk membentuk fraksi impostor cuy, dan setelah fraksi impostor terbentuk si pesuruh ini bisa dengan mudah bergabung dengan Empress dan pada akhirnya bergabung dengan fraksi impostor cuy.